Anybody have a pass to the left? Carry now! Pass to coming! Oke, izin saya stick ya, komandan ya. Ini masih permulaan ya. Seminggu lagi mungkin lebih parah dari sini, bakal banyak yang demo. Apalagi kita lihat di media sosial itu, kata Menteri Polhukam itu kan, kelompok-kelompok Sambo itu sedang merapat ke Jakarta. Jadi kemungkinan sekali kelompok-kelompok masyarakat dan muda-mudi pun pasti merapat ke sana. Jadi hati-hati buat Kapolri, buat seluruh kepolisian. Ya, kalau ini tidak jelas-jelas diungkap kasus ini, bakal ricu, percayalah. Bakal ada kericuan yang sangat besar. Oke ya, salam dari Jambi.